Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Taklim Ustadzah Mumpuni di artinya rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya Kabupaten Sragen, ternyata antusiasnya luar biasa. Bayangkan saja pengajian ini berdampak ekonomi, kreatif dan produktif, memancing para UMKM. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib. Berapa pedagang di 17 rakaat, senjata yang amat sangat ampuh, nyuwun pitulungan dumateng ngarsanipun Allah. Mula pahlawan kita diberkahi rahmat 17 Agustus 45 karena mengamalkan senjata 17 rakaat. Wis keprok maning ora babungane. Makasih. Sama-sama. Oke. Dikerane nek keprok ini ku tekan jam 1 tengah kok ngadane. Ini bukan kebetulan 17 rakaat njur entuk 17 Agustus. Ini bukan kebetulan. Tapi atas dasar rahmat saking ngarsane Gusti. Berarti para pahlawan kita sadar nek butuh rahmate Gusti Allah, ora mungkin bambu runcing mengalahkan meriam Belanda. Aku merinya meriam Belina. Apalagi bupati rasa harus senjata lawan langsung. Berarti para pahlawan kita sangkun karintir so ojo nyebeleke rahmate Gusti. Orang-orangnya pelagi rahmati Gusti Allah diceritakan oleh wali umurnya panjang 350 tahun. Dawa apa dawa? Panjang apa panjang? Dawa apa dawa? Dawa apa dawa? Oh siap. Terima kasih Anda sudah menegur saya karena saya orang Cilacap. Kenapa dari tadi saya belum ngomong apa? Ada yang terus terangkat di Pak Hansel bisik-bisik mumpungi tolong kalau ceramah diserahkan jangan pakai bahasa apa jadi selalu ngerti orang diwara yang pinter mati terlalu tinggal tekan kini untuk bahasa semua nah bentar nih bahasa Cilacap kayak bahasa yang perpanjangan itu terang bahasa kesannya. Nek wong Cilacap niku poso sak dina dinane lapak rada kasar ngoten. Tapi nek poso alus ge sami kan panjenengan. Dan Pak Panser beta-beta ngajeng diskriminasi. Ya aku mah gawe aku nek Cilacap diomong karo wong Cilacap mumpuni nek lajene neteng nganggo basa apa. Kok saking ora gagah karo wong lapak ngono. Akhirnya sana sini saya itu disalahkan suara kopola untuk terjomblo tahan panting aku. Dawa apa dawa? Dawa apa dawa? Wong Cilacap ini megawe wedang kota ramu sinago gula. Nanggele gula. Wong Cilacap gawe omah ranago boto. Nanggole bata. Masak pun ranago lemok. Nggak boleh lah. Nah, jadi serakin yang dikau kan belakangnya pakai U. Nek Cilacap belakangnya pakai A. Dan terus nek colok Cilacap kentang, colok serakin kentong. Kentang yang serakin aku. Ya, baik pura di jajanan. Berarti nek colok Cilacap kentang, colok meriti. Hehehe, colok. Kutu, rame pakem. Mur bau kasih kenceng. Ana seorang wali yang umurnya panjang 350 tahun. Ana Pak Watu. Kacangnya di jalan yang berbentuk. Aku sendiri lama aku jadi kaya enak dari lagi dari arwah tidak jadi ingat tapi kalau aku kok tidak masak dulu kalau aku tetap tidak tempat secang maafkan saya Pak Watu yang cincinnya saya keong-keong. Eh, coba dong ya, cek. Ini cincinnya, ayah ini Pak Mabuk, original. Nek ayah ini Pak Mabuk, dia tok bis-bis mandu. Ya, bisa paham, kok.
Pak Mabuk, Pak Mabuk, dan saya Pak Haji, mari Pak Mabuk dikumpani Yusho sampai 300 seketan kersama pemerintah. Pak Mabuk melambaikan tangan, pegah hari, longkok kancane. Leres longkok kancane, Bu. Bukan 300 seketan, murid-murid dewean. Tapi ini sih, ini kita kalau ceritakan seorang wajah